Shalom, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya sangat senang menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Dr. Adul Bastian Butar-Butar, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, Bekasi. Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, Bekasi berdiri tahun 2007. Diawali dengan sekolah Alkitab khusus untuk jemaat dan juga majelis gereja atau ibu-ibu rumah tangga. STT Kataros Indonesia berkembang ditingkatkan menjadi perguruan tinggi di tahun 2011. Nah, di 2011 resmi menjadi Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. STT Kataros Indonesia Bekasi telah mendapatkan izin penyelenggara dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu di tahun 2011 dengan dua program studi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Sarjana Teologi atau STH. Tahun 2016 dan tahun 2020, izin penyelenggara Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia telah diperpanjang dan berlaku sampai saat ini. Puji nama Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia juga telah mendapat pengakuan secara nasional dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di tahun 2014 dan juga di tahun 2015 dengan dua program studi, S1 Teologi STH, S1 Pendidikan Agama Kristen SPD. STT Kataros Indonesia Bekasi selain memiliki program S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen dan juga telah dikembangkan dengan prodi, program studi pasca sarjana, yaitu Magister Teologi MTH, Magister Pendidikan MPD di tahun 2014. Program pasca sarjana Magister Teologi MTH, Magister Pendidikan Agama Kristen MPD telah diperpanjang SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Puji nama Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi telah memiliki gedung kampus sendiri. Juga dilengkapi dengan ruang kuliah yang memadai, ada ruang aula untuk tempat kapel, ibadah, dan juga seminar, didukung oleh ruang perpustakaan dengan jumlah buku yang cukup memadai. Dan juga ada lab komputer khususnya untuk mahasiswa. Sarana-prasarana ini juga didukung dengan asrama, yaitu asrama mahasiswa putra dan putri. Mereka tinggal di sana, mereka dididik, dibentuk di asrama. STT Kataros Indonesia Bekasi didukung oleh dosen yang berkompeten, berkualitas, baik di dalam pengetahuan, pengalaman, dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan spesialisasi yang mereka miliki. Selain memiliki dosen tetap di STT Kataros dan juga didukung oleh dosen luar biasa atau dosen tidak tetap, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun juga di dalam negeri. Mari Bapak Ibu sang kasih Tuhan bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi, dapat mengutus anak-anaknya untuk dididik, dilengkapi di STT Kataros, dan juga para hamba Tuhan dimanapun saudara berada yang belum memiliki gelar sarjana teologi dan magister teologi, mari bergabung bersama dengan kami di STT Kataros Indonesia Bekasi. STT Kataros Indonesia Bekasi juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Mereka tinggal di asrama, makan di asrama, dan mereka juga bebas uang kuliah. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bisa menghubungi STT Kataros Indonesia, dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas hubungi nomor telepon yang tercantum di bawah ini. Silakan menghubungi, maka kami akan melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.